Masih Riana, pasualan anu karandapan ku kaum pagawe migran asal Jawa Barat ngarojong pamarentah Provinsi Jawa Barat sangkan sate kahpola nyieun aplikasi Jabar Migran Service Center. Dengan liwatan eta aplikasi teh masyarakat anu boga karep gawe di luar negeri bisa nampa informasi lolongkrang gawe turta panang tayung nalika digawe di luar negeri. Minangka tarekah pikeun ngungkulan pasualan migran di Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat ngaliwatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi satekah polah nyiagakeun informasi katut panang tayung ngaliwatan Jabar Migran Service Center. Jika Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Rahmat Taufik Garsadi lianti secara online pihak nage bakal nyorang rukun gawe jeung pamarentah desa sarta PT Pos anu sayaga ngawangun pojok migran tur unit pos tepika ngaliwatan sapa warga. Eta hal teh dipiharep mampu nang tayungan calon pagawe migran tina oknum calo. Masyarakat itu butuh informasi lapangan kerjaan apa saja yang ada di luar negeri gitu ya. Kemudian perusahaan mana saja yang memang betul-betul resmi gitu ya, bukan calo segala macam, perusahaan penempatan migran Indonesia P3M. Kemudian juga bagaimana cara mengakses ke sana, bagaimana dengan permodalan. Nah sehingga di yang utama dari Jabar Migran Service Center ini adalah memberikan informasi seluas-luasnya gitu pada masyarakat. Nah tentunya tidak hanya secara online, nantinya kita akan kerjasama misalkan dengan di desa. Sajroning itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun pagawean di luar negeri lain ukur caregiver, perawat atau housekeeper, tapi aya oge anu patali jeung mangsa 4.1 kawas web developer tapi ka web designer. Dirina miharep mangpirang tarekah anu dilakonan pamarentah Provinsi Jawa Barat mampu ngarojong Jawa Barat sangkan punjul dina dunya gawe. Dirina ge miharep eta mangpirang tarekah ti pamarentah teh disosialisasikeun tepi ka hambalan RT jeung RW. Komunikasi dari mana info pekerjaan itu dari mulut ke mulut tidak sistematis kan. Ada komplain juga dari mulut ke mulut tidak sistematis. Nah sekarang dengan adanya aplikasi ini, dari mulai apa lowongan pekerjaan di negara mana, kemudian saya latihan skillnya di mana, ngurus paspor administrasinya gimana, ada komplain seperti apa, job fairnya dibikin online, semua ngumpul dalam satu aplikasi tadi. Jadi saya ini adalah inovasi agar warga Jawa Barat satu bisa mendapatkan informasi lapangan pekerjaan di dunia global, kedua juga dapat perlindungan, sehingga ini harus disosialisasikan di level RW-RW. Lianti mere informasi lolongkrang gawe di luar negeri, Jabar Migran Service Center G mampu muka lolongkrang ke calon pagawe, anu boga karep dilatih mangpirang ka parigelan di balai latihan. Budi Hartati, Bandung TV.